Jadi teman-teman, pada kali ini tuh aku lagi bakar-bakar pisang di hutan sendiri, yaitu aku bakar-bakar pisang dengan menggunakan bara api teman-teman. Aku lagi sendiri ya teman-teman. Pada minggu hari ini kebetulan aku lagi santai dan aku lagi refreshing ya teman-teman. Nah guys, kalian lihat ini apinya yang sudah saya popor dan saya tinggal buang bara-bara apinya teman-teman dan tinggal pisang kosongnya. Nah teman-teman, kita lihat ini pisangnya sudah hangus, agak hangus-hangus ya teman-teman. Dan sebentar lagi saya akan angkat pisang ini dan saya akan makan teman-teman. Saya lagi bakar-bakar pisang nih, lagi ini buah pohon ya, sambil menikmati indahnya alam Papua ini. Di buah pohon teman-teman, sambil bakar-bakar pisang. Di bawah pohon teman-teman. Di sana kita mau tes rasa pisangnya. Karena ini pisang setan ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, itu pisangnya yang sudah saya bakar dan saya tinggal makan. Karena sudah matang ya teman-teman, saya sedang duduk saja dan sambil bermakan pisang ini. Jadi pisang ini bernama yaitu pisang musun ya teman-teman. Udah matang pisangnya. Jadi teman-teman ya, kalau kita piknik kalau sendiri-sendiri itu sampai enak dan kita menikmati situasi dan pemandangan apa yang kita bakar dan apa yang kita makan, itu sangat enak. Saya dan sangat piknik dan acara bakar-bakar bakar pisang di hutan ya teman-teman. Ya begitu teman-teman kegiatan saya sehari-hari di hutan, itu santai sambil refreshing menikmati indahnya alam yang ada di Papua ini teman-teman. Ya teman-teman, itu saya lagi makan pisang, pisangnya yang sudah dibakar, pisangnya bakar dan dikikis ya teman-teman. Pisang apa? Pisang sun, pisang setan, tapi pisangnya masih muda teman-teman. Rasanya enak teman-teman. Kau
Ini teman-teman biasanya udah laba-laba guys. Pisang yang sudah matang. Jadi teman-teman kita lihat karena anginnya yang lagi kencang dan juga lagi musim kering dan juga lagi musim panas, dia bisa membakar seluruh olong-olong yang ada di kebun ini dan bisa terbakar teman-teman. Karena yang saya tinggal ini di Kabupaten Merauke yaitu lagi kering dan juga lagi musim panas, sehingga kita bakar kayu dan juga bakar olong-olong itu panasnya bukan main, sampai tanahnya pecah-pecah. Ya teman-teman ya, kita lihat ini kayu yang sudah kering-kering dan sudah terbakar. Oke teman-teman ya, dan saya lagi mengeluarkan pisang-pisang yang dari barangnya teman-teman, karena pisang-pisangnya itu takut jangan sampai angus ya teman-teman. Pisangnya teman-teman ya, saya kasih keluar dan saya kuliti orang-orangnya dan saya makan teman-teman. Oke guys, nah itulah kegiatan santai saya guys di hutan Papua teman-teman, lagi piknik dan ya yeah, so what begitu teman-teman, acara bakar minggu ini yang sangat paten dan sangat enak di hutan Papua ini, itu sangat bagus ya teman-teman, dan kita menikmati keindahan alam yang ada di Papua ini. Oke guys, itu guys ya. Ini pisang yang kita ingin ya teman-teman, jadi pisang bakar ya pisang itu. Ini pisang bukan pisang nona tapi ianya ya seperti itulah. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menghabiskan pisang ini teman-teman ya. Ini pisang bakar teman-teman. Sangat merah. Keren. It's so good. Jadi teman-teman, saya akan menghabiskan pisang ini ya teman-teman. Ini ada berapa buah pisang ini guys. So good, very nice. Jadi teman-teman, setelah saya bakar pisang ini teman-teman, saya akan makan dan saya akan habiskan pisang ini teman-teman. Jadi pisang ini cukup enak dan juga cukup nikmat ya teman-teman. Jadi kita lihat ini pisang bakar ya, it's so good, very nice guys. Tuh teman-teman, saya lagi duduk dan saya lagi sambil bermakan saja teman-teman, karena pisang ini sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, kemungkinan saya akan habiskan pisang ini ya teman-teman.
Emang gak dibakar. Jadi ya teman-teman, yang saya duduk dan saya bakar makan ini yaitu di kebun pisang dan juga banyak sekali angin ribut dan juga alang-alang, dan juga di tempat kebun pisang ini tuh banyak sekali babi-babi hutan dan juga saham dan juga kanguru teman-teman. Mereka biasanya itu makan pisang juga dan juga makan umbi-umbian dan makan tanaman-tanaman yang ada di kebun ini teman-teman. Dan juga pada kali ini saya lagi santai dan lagi refreshing teman-teman, karena tempat ini tuh sungguh bagus, sungguh indah pemandangannya dan juga sungguh cantik dengan panorama alam sekitar yang ada di tempat ini teman-teman. Dan teman-teman juga pada kali ini tuh lagi siang teman-teman, dan juga cuacanya lagi bagus dan juga lagi cerah. Saya harus habiskan teman-teman. Saya lagi sudah sangat kenyang ya teman-teman, karena saya makan pisang ini yang sudah terlalu banyak dan juga sudah sangat terlalu kenyang. Nah guys, nah teman-teman, bagusnya kalau kita makan pisang ini harus bercampuran dengan ayam atau bercampuran dengan pisang dan daging. Sungguh nikmat dan enak ya teman-teman. Dalam kebun pisang teman-teman. Pisang ini saya mau umpan babi. Babi kita. Babi yang suka di rumahnya. Apa? Teman-teman, begitu lagi video saya dan kita akan melihat hutan-hutan disini teman-teman, bagaimana asiknya berjalan di hari Minggu melintasi hutan-hutan. Yeah, it's so good, it's very nice. Hutan Papua di sana teman-teman. Halo. Nah tuh. Oke guys, teman-teman, selamat siang. Saya sudah berada di tempat tujuan tadi yang saya sudah melakukan bakar-bakar, dan sekarang saya mau berjalan dan survei di alang-alang Papua Merauke ini, di tempat-tempat jalan babi ya teman-teman. Jadi guys, nah ini saya sedang ekspedisi dan melakukan perjalanan menuju ke tempat-tempatnya sarang babi teman-temannya. Nah, tadi saya sudah melakukan acara bakar-bakar dan acara santai, dan sekarang saya akan
berjalan dan pergi untuk cek-cek jerat ya teman-teman. Berjalan melintasi di alam Papua ini teman-teman ya, pada saat hari Minggu guys. Nah kalian lihat di sini jalan-jalannya cukup bagus, pergi menuju ke kebun-kebun pisang. Nah itu berjerat-jerat teman-teman. Dan teman-teman pada kali ini tuh lagi musim mangga teman-teman, musim mangga, dan juga mangganya lagi berbunga teman-teman, berbunga sana tuh mangganya guys ya, mangganya ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini tuh adalah salah satu tempat bakar-bakar teman-teman. Nah kalian lihat ini kita mengunjungi mangga-mangga ya, mangga-mangga yang lagi berbunga, baru berbunga teman-teman. Oke guys, saya akan jalan saja dan melihat kondisi atau keadaan-keadaan yang ada di Kota Papua ini. Oke guys, ini mangganya ya guys. Saya sudah sampai, dan di mangga ini sangat dingin juga teman-teman, di bawah mangga ini. Jadi mangga ini tuh besar, pokoknya besar sekali teman-teman ya. Ya guys, tuh di mangga-mangga sini tuh banyak yang bercakar-cakar. Jadi di sini juga tuh ada sarang-sarang babi ya, ini sarang-sarang babi. Jadi teman-teman, saya sedang di mangga, dan di mangga ini tuh dia baru mengeluarkan bunganya ya teman-teman, bunganya untuk mau berbuah ya guys. Nah ini kalian lihat, ini bunganya yang lagi mau berbunga ya teman-teman. Tuh guys ya. Nah guys, ini bunga mangganya. Jadi teman-teman, di wilayah Merauke Papua sini tuh lagi musim mangga, dan juga lagi musim mau berbunga teman-teman ya. Mau berbunga gitu guys. Ya teman-teman, jadi saya akan berjalan saja dan melihat. Jadi teman-teman, begitu dulu video dan cerita saya pada kali ini pada teman-teman semua. Semoga apa yang kalian nonton dan apa yang kalian lihat semoga dapat menghibur buat teman-teman semuanya. Ya semoga hari libur kalian sangat menyenangkan, dan juga jangan lupa refreshing, dan juga jangan lupa jalan-jalan bersama teman-teman. Jika kalian bekerja selalu padat dan pekerjaan yang selalu ribet, ya teman-teman jangan lupa refreshing, mencari udara segar di hutan, atau bakar-bakar, atau kegiatan lainnya. Oke, goodbye. See you next time my video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.